Okay guys, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku. Yang baru jumpa channel aku, selamat datang. So macam korang baca dalam tajuk video ni, ni dia Suzuki GXX R RUKS 150. So ni dia motor baru daripada Suzuki. Selamat kembali ke Malaysia Suzuki. Motor ni baru berada di pasaran Malaysia bulan 3 hari tu, tak silap aku. So sekarang kita baru bulan 5 ni, dan aku berpeluang dapat motor ni. Ni aku pinjam daripada abang ipar aku. Dia memang peminat setia Suzuki ni. Aku suka juga livery Suzuki ni. Lawa habis biru dia sekali dengan neon kuning ni. Rasa this is the best Suzuki livery. Yang baru ni biru silver tu not bad, nice. Tapi aku lagi suka yang kuning-kuning ni. Baru nampak garang bib. So aku nak buat sikit walk around. Kita tengok daripada depan ni. So lampu dia sekarang ni semua LED. Lampu LED daripada Suzuki. Dan ni daripada tepi ni rupa dia macam ni. Dan ni rupa dia daripada depan ni. Hui, handsome. So kita tengok depan ni. Okay, tayar yang dibagi ni ialah tayar IRC Exato RN88, tak silap aku. Tayar ni besar dia, agak lembut. Not bad. Dan bersaiz 90-80. Dan sayangnya tak ada ABS untuk video yang masuk Malaysia ni. Brake caliper dia pula pun axially mounted, bukan radially mounted. So performance dia as expected. Tapi banyak juga mounting kat sini. Aku rasa ni mount untuk ABS punya sensor. Ni mount untuk ABS punya sensor. Ni mount lagi lah tambahan, sebab dia bawa fork ni untuk semua variant. Dan kalau yang versi ABS, tak silap aku, dia datang dengan brake caliper warna gold. Dan tu radiator dia, comel ya. Lain ni bawah ni tak ada apa sangat. So dia punya brake pump master pun axial pump. So feeling dia tak berapa direct lah. Dan di belah kanan ni kita ada key switch, hazard light dan start button. Kita tengok belah kiri pula, dia ada pass light, high beam, low beam, kiri dan kanan punya signal, then horn button. So apa yang menarik kat motor ni, ni dia keyless. Nanti aku tunjuk macam mana rupa kunci dia. So ni meter dia, agak comel, kemas. Dan kalau kau tengok ni, antara triple clamp yang aku rasa terbaik lah untuk motor 150 ni kan. Dan ni tangki dia pakai, still pakai kunci. Jangan risau, tak ada masalah kalau korang punya bateri habis ke apa. Hai, aku geram tu tengok biru dia. So ni dia engine capacity dalam 1.4 berapa korang baca kat atas ni. So dia menggunakan 1300 ml minyak engine. Agak banyak lah untuk 150 ni kan. So setiap kali servis tu memang korang kena prepare 2 botol. Dan tak silap aku ni engine yang sama korang akan dapat dekat Suzuki Raider, Suzuki Belang tu. Dan frame yang sama juga dia orang guna. Kecuali dia orang kata motor ni dia orang dah update dekat ECU dan final ratio kot dekat sprocket chain punya setup, yang berbeza sikit lah dengan Raider tu. So ni brake belakang dia. Tangki belakang dia agak kecil. So korang tak perlu pun, korang pasang pipe, bagi kemas sikit, buang je benda ni. Ni footrest dia, ok selesa, tak mengecewakan. So ni pipe dia sebatang je aku perasan, tak ada apa-apa catalyzer ke apa. So semua benda berada dekat dalam ni. Kalau korang nak bagi keluar sikit bunyi dia, kalau korang nak jimat, korang potong kat sini and then pasanglah slip on ke apa kan. So untuk tayar belakang pula dia bagi 130 17 inci macam biasa. IRC sama Exato NR88. So muffler dia ni agak gerabak, sebab tu dia besar, semua benda duduk dalam tu. And then ni ekor dia, lawa ambil design ekor dia. Kita tengok jauh sikit. And then kalau kita potong dekat situ kan, handsome teruk baik. Then seat belakang dia, dia terpisah juga macam R15 pun terpisah. CBR 150 aku tak sempat tengok lagi, tak berpeluang lagi. Kalau korang ada CBR 150 bolehlah roger-roger bagi aku try pinjam. Dan untuk cabut ni ada 4 skru aku rasa bawah ni. Korang just cabut 2 atau 2 bawah ni and then buang je lah benda ni kan. Ganti dengan Delta ID ke apa, tak nak pakai pun tak apa. So untuk sprocket, untuk gearing final ratio ni, kuasa depan macam atas ni aku tulis ni. Dan belakang pun lebih kurang macam 45. Tak panjang aku tulis dekat atas ni yang betul.
Then sini tak ada apa-apa excited sangat. So memang tayar stok dia ni 90 130, 90 80 130. So selain tu tak ada apa pun yang luar biasa sangat dekat motor ni. So yang paling luar biasa, jom kita tunjuk. Ni dia keyless. So ni dia kunci dia besar ni je. Handsome kemas, memang design dia nampak lawa gila. Aku suka gila design kunci ni. Oh ya, yeah, memandang kau dah pegang Rotec ni, motor ni still bawah 155cc, jadi Rotec korang hanya RM2 lah. Ok, korang boleh simpan kunci tu dalam poket dan tak perlu fikir lagi dah, tak perlu nak keluarkan. Sebab apa? Ni dia, dalam ni pun ada kunci, korang tekan. Ok, dia akan panggil kunci tu. Korang pusing ke button yang bulat ni, lambat sangat. Korang cabut, ni ada kunci ni. Korang boleh guna untuk cabut tangki minyak ataupun cabut seat belakang ni. Ni dia ignition position. Korang tekan ni, dan meter akan hidup, pump pun akan pusing. Dan korang ada easy start daripada Suzuki. Untuk siapa yang tak pernah tahu Suzuki, apa tu? Bomber. So untuk siapa yang tak tahu, motor Suzuki ni dari easy start, maksudnya korang just perlu tekan button start ni sekali je, kita akan start lah. Ok, kita belanja bunyi tu nanti. Nak cerita lagi pasal kunci ni. Ok, untuk kunci ni pula, bila korang nak lock, korang simpan korang punya handle macam biasa. Oh, tengok turn angle dia. Dia pun dah ada lekuk sikit, boleh simpan. Tak tersentuh pun. Turn angle dia agak ekstrim. Then korang masuk position lock, then dia akan lock lah. Then, tapi aku risau, dia ada satu ni, parking light ni. Aku tak pasti untuk apa. Kalau korang masuk parking light ni, lampu depan dengan lampu belakang korang akan menyala lah. Dan aku risau, untuk orang yang tak biasa ni, dia akan pusing terlebih masuk kat parking light ni lah. Dan bila korang nak start balik motor korang pagi esok, tiba-tiba bateri dah kong. So kita masuk balik ignition ni, kita tengok meter dia. Okay, RPM di atas, speedo dekat sini. Ni ada jam, ni gear indicator, and then ni fuel indicator lah. Check apa aku tak pasti, sebab mungkin tak jalan lagi, tak start lagi. So sekarang tak ada apa-apa error. Dia ada RPM blipper kat sini, korang boleh set. So sekarang kita nak tengok bunyi dia. So tu adalah bunyi standard dia. So sebelum aku habiskan video ni, kita nak pusing sekali kat motor ni, tengok apa ada. Korang nikmatilah rupa dia dengan warna biru Suzuki ni, yang sem gila ni. Oh, macam handsome tak? So kalau korang rasa motor ni handsome, korang tekan like. Kalau korang rasa motor ni tak handsome, sila komen kenapa. Dan kalau ada apa-apa soalan, korang komen dekat bawah ni. Dan kalau korang rasa menarik, korang nak tengok lagi video pasal motor, jangan lupa subscribe channel aku. Komen motor apa yang korang nak tengok next. Apa-apa roja guys. Ciao. Assalamualaikum.